kuat, Lisa dan Jungkook pacaran part 3. Hai Liskooks Lover, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik aja ya. Di video kali ini, kembali kita akan membahas teori terbaru seputar Liskook yang menjadi bukti kuat mereka tengah berpacaran. So, pastikan kalian menonton sampai akhir ya. Ada kabar terbaru seputar Lisa dan Jungkook telah memberi kode kembali menjadi topik hangat fans, di mana topik tersebut bermula ditemukannya detail-detail kecil dalam postingan terbaru Lisa dan Jungkook. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 2021 kemarin, Lisa mengupload fotonya yang sedang memegang piala di situs Weibo, di mana Lisa terlihat cantik dan modis seperti biasanya. Selanjutnya, tepatnya sekitar 2 minggu setelah itu, yaitu tanggal 5 Juni 2021, terdapat foto Jungkook yang sedang berselfie imut untuk tema BTS Festa 2021 sebagai rangkaian acara menyambut ulang tahun BTS yang ke-8 nanti. Fans Liskook menemukan ada beberapa detail kesamaan dalam kedua foto tersebut, di mana Lisa dan Jungkook sama-sama berselfie menggunakan baju berwarna biru. Selain itu, mereka juga sama-sama berpose menghadap kamera dengan memanyunkan bibir seolah ingin memberikan ciuman. Ups. Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus warna biru? Dan kenapa juga harus pose cium? Sedangkan banyak warna lain yang bisa dipilih, serta banyak juga pose lain yang bisa digunakan mereka. Contohnya, seperti biasa, Jungkook yang seringkali foto di depan cermin misalnya. Apakah kalian sama-sama saling mengkode? Selain itu, pada postingan yang sama, Lisa dan Jungkook terlihat sama-sama menggunakan kalung berwarna silver dengan merek Bulgari. Jika dilihat sekilas, tidak ada kesamaan pada kalung tersebut. Apalagi jika orang awam, maka mereka mengatakan bahwa itu tidaklah mirip sama sekali, layaknya kalung pada umumnya. Tapi jangan salah, fans itu sangat jeli. Kalung yang dikenakan Lisa adalah kalung dengan liontin bunga yang cantik, sedangkan kalung Jungkook, jika diteliti, liontinnya mirip seperti seekor lebah. Dan semua orang pastinya tahu, jika bunga dan lebah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lebah adalah seekor serangga yang seringkali mencari bunga-bunga untuk dihisap madunya dan sarinya. Sedangkan bunga sangat butuh lebah untuk membantu proses penyerbukan dari bunga tersebut. Dan bisa disimpulkan bahwa kalung tersebut menggambarkan bagaimana Lisa dan Jungkook saling melengkapi, layaknya bunga dan lebah. Oh my god, so sweet banget ya guys. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah itu sebuah kode? Itu dia tadi beberapa hal detail yang berhasil ditemukan hanya dalam satu postingan saja. Sebetulnya masih banyak. Jadi, kita akan bahas di next video. Komen di bawah apa pendapat kalian tentang ini. Dan kira-kira ada hal lain apa yang mungkin terlewat dalam video ini. Sampai ketemu lagi. Bye!